Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Bapak Uskup yang kami hormati, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan para calon penerima sakramen penguatan, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Hari ini kita bergembira, sungguh bergembira. Karena pada sore hari ini kita kedatangan Gembala Agung kita, Bapa kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, yang berkenan akan memberikan kepada saudara-saudara kita kepenuhan karunia Roh Kudus melalui penerimaan sakramen penguatan. Kita sungguh bergembira karena pada sore hari ini kita seluruh umat memperoleh berkat yang melimpah melalui kehadiran gembala kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Kita berharap supaya kegembiraan kita pada sore hari ini sungguh membuat kita menjadi umat Santo Yohanes Rasul yang semakin penuh. Umat yang semakin bergembira dan bersemangat untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seperti yang dialami oleh Santo Yohanes Rasul, sehingga kita juga dijadikan murid-muridnya yang terkasih, yaitu murid-murid yang setia mengikuti gurunya sampai pada perjalanan akhir di kayu salib. Maka dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa hormat, kami semua, seluruh umat paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung, mengharapkan, memohon Bapak Uskup berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi ini dan memberikan sakramen penguatan kepada umat paroki yang telah dipersiapkan. Atas perkenanan Bapak Uskup, kami ucapkan terima kasih. Para romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk seluruh perayaan syukur pada sore hari ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita, terlebih karena kerap kali kita kurang mampu untuk menanggapi tawaran kasih Tuhan. Kita berdiam di jenak, menyesali semua dosa dan kekurangan kita, dan nanti kita mohon pengampunan Tuhan. Kita nyatakan sesal dan tobat kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kita satukan ujub kita secara khusus untuk mohon anugerah Roh Kudus bagi calon penerima penguatan dan sekaligus untuk kesejahteraan seluruh umat di paroki kita ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini telah Kau pilih anak-anak-Mu
yang telah mempersiapkan diri untuk menerima sakramen penguatan. Kini mereka menghadap-Mu mengharapkan kepenuhan anugerah Roh Kudus. Maka kami mohon, sudilah mengutus Roh Kudus kepada kami, secara khusus kepada para krismawan-krismawati, agar kami tanpa kenal lelah berjuang untuk mewartakan sabdamu dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami pun kelak dapat bersatu dengan engkau di dalam kerajaanmu yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Berkat dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Semua bahagia? Ada yang sedih? Yakin? Semua bahagia ya? Iya, kita semua bergembira karena pada hari ini ada di antara kita, berapa jumlahnya ya? 104 ya? 104 yang akan diperkenankan untuk menerima sakramen krisma atau penguatan? Sakramen penguatan dengan diolesi minyak krisma. Contohnya dewasa, contoh konkret dewasa dalam iman sebagai orang Katolik, contohnya piye? Sederhana wae, sederhana. Berbagi sedekah pada orang-orang yang lemah, tersingkir dan kurang mampu. Iya, memberikan sedekah. Lolos lagi. Bener ya. Wah, engko entuk nampa sakramen. Iya. Antara menjadi dewasa ketika kita berani untuk berbagi kasih kepada siapapun yang membutuhkannya, yang lemah, yang tersingkir, yang miskin, ya. Ini tadi diungkapkan oleh Skolastika. Ya, Bapak Uskup Agung Panagung Semarang menerima sakramen penguatan kepada mereka. Thank you.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan para malaikat melambungkan mada kemuliaan bagimu sambil henti-hentinya bernyanyi. Bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah melahirkan saudara kembali dari air dan Roh Kudus serta mengangkat saudara menjadi anak-anak-Nya selalu melihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang menjanjikan Roh keberanian selalu meneguhkan saudara untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus selalu mempersatukan dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah. Semoga saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, serta semua orang yang kita doakan, senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian branskur kita sudah selesai. Mari kita pulang untuk menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita.
kita panggilkan. Yang berikut ini adalah salah satu hiburan yang menarik dari grup seni Rancang Kencolo dari lingkungan Agustinus Nologaten akan membawakan dua tembangnya, Sinom Parijoto dan Caping Gunung. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur karena karyanya nampak sungguh-sungguh di tengah kita. Amin. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Mungkin kami selaku panitia mohon maaf apabila dalam melaksanakan syukuran penerimaan sakramen Kisma pada malam hari ini sungguh banyak kekurangan. Itu semua kami maklumi karena itu karena memang keterbatasan yang ada pada diri kami masing-masing panitia. Karena saya di sini mewakili Krismawan dan Krismawati untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam mempersiapkan kami dari Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung yang telah memfasilitasi kami untuk tempat kami belajar, tempat untuk kami memperdalam iman kami, tempat untuk bercerita juga, sharing juga akan pengalaman-pengalaman yang sudah kami alami selama ini. Juga dari untuk Bapak Ibu Katekis yang sudah membagikan pengalaman-pengalamannya juga kepada kami, yang bisa mendewasakan iman kami juga. Dan juga untuk rekan-rekan panitia, sip, mantep bosku pokoknya. Siat kepada Paroki Santo Yohanes Rasul, khususnya yang pada tahun ini merayakan 20 tahun berdiri sebagai paroki dengan pelindung Santo Yohanes Rasul. 20 tahun berjalan rasanya cepat sekali, namun toh kalau dilihat dari perkembangan jemaatnya sungguh sangat membanggakan. Karena kalau dilihat dari sisi umat, jumlahnya dari waktu ke waktu semakin banyak. Paroki kita ini mempunyai kekasan yang sangat luar biasa. Pertama, ini saya rasa satu-satunya paroki yang memiliki rumah biara paling banyak di Keuskupan Agung Semarang. Ada berapa romo? 28 biara, ya, hebat sekali, paling banyak. Kemudian juga termasuk paroki yang memiliki dosen dan mahasiswa sangat paroki yang sangat khas, ya, sangat khas.
Maka tentu harapannya justru di saat ulang tahun ke-20 ini, kita berharap banyak bahwa potensi-potensi yang ada dari paroki ini bisa digali sedemikian rupa dan nantinya bisa mengembangkan paroki ini sehingga menjadi semakin hidup. Karena apa? Karena paroki ini justru memiliki banyak orang yang mempunyai kapasitas yang sangat tinggi. Orang mudanya banyak sekali, ya, mahasiswanya sungguh-sungguh banyak dan itu diharapkan nanti menjadi istilahnya penggerak-penggerak kegiatan. Kemudian dosen-dosennya juga banyak sekali. Diharapkan jadi pemikir-pemikir, tidak hanya berpikir untuk paroki namun juga nanti berpikir untuk keuskupan. Maka sungguh kami bangga dengan paroki ini. Maka mudah-mudahan potensi yang ada bisa dikembangkan dengan sebaik mungkin untuk memaknai peristiwa 20 tahun berjalan ini.